Oke sahabat Vidya Gaming, seperti biasanya kali ini saya akan berbagi diamond gratis kepada satu orang yang beruntung. Caranya itu sangat mudah, kalian cukup tembuskan video ini 500 like dalam waktu satu hari, komentarkan ID Free Fire kalian, dan jangan lupa juga kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi, dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian. Hello yo, what's up my friend, sahabat Vidya Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Whoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang cara untuk mendownload dan juga mendaftar Free Fire Max terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nah ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti saya akan membahas bagaimana cara untuk mendownload dan juga mendaftar Free Fire Max. Ini kita mulai dari yang pertama, kalian bisa langsung daftar lewat Google Play Store ya. Nah ini kalian bisa langsung masuk ke Google Play Store, terus kalian bisa langsung tuliskan FF Max ataupun kalian bisa tuliskan Free Fire Max. Nah ini kita tuliskan FF Max saja. Nah ini kita langsung cari ya untuk Free Fire Max nya Nah ini kalian bisa lihat, ini adalah aplikasi Free Fire Max yang kalian diharuskan pra-daftar terlebih dahulu. Bang, kenapa untuk downloadnya itu belum bisa bang? Nah, dikarenakan untuk aplikasi Free Fire Max nya itu belum diriliskan ya. Kalian cukup harus mendaftar terlebih dahulu, nanti kalian akan mendapatkan notifikasi jika Free Fire Max nya sudah rilis. Sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu ke depan itu Free Fire Max nya akan rilis ya, mulai hari ini. Jadi kalian bisa langsung pra-daftar terlebih dahulu untuk mendapatkan hadiah pra-daftar itu ya, kalian bisa lihat. Nah bang, setelah pra-daftar terus cara downloadnya gimana bang? Cara downloadnya itu sangat mudah sekali ya, seperti aplikasi lainnya. Setelah game Free Fire nya rilis mungkin 2 minggu atau 3 minggu ke depan, nanti akan ada tombol install ya ataupun download. Itu langsung saja kalian download, kalian cukup persiapkan kuota dan juga ruang penyimpanan HP kalian. Dan ini kita langsung masuk ke cara yang kedua, kalian bisa daftar lewat website Free Fire Max nya ya. Kalau kalian nggak tahu websitenya, itu saya sudah persiapkan linknya di deskripsi dan juga di kolom komentar. Nah setelah klik nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini setelah masuk ke website Free Fire Max nya ini website resmi dari Garena ya, jadi jangan khawatir, ini bukan penipuan. Itu kalian bisa langsung saja klik pre-register sekarang ya untuk mendaftar Free Fire Max nya Nah kalau kalian pre-register lewat web, itu hadiahnya akan lebih banyak ya, hadiah pre-registernya. Ini kalian diharuskan login ke akun Free Fire kalian, silahkan kalian bisa login saja bebas, terserah kalian ya. Nah ini setelah kalian login nanti akan muncul menu seperti ini. Nah itu kalian pilih saja sesuai HP kalian, iOS ataupun Android, terus kalian bisa langsung klik konfirmasi. Nah ini kalian bisa langsung klik konfirmasi. Nah setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini ya, ada tulisannya selamat, kamu telah berhasil melakukan pre-register di ID atau bahasa Indonesia. Hadiah dapat kamu klaim di halaman penukaran hadiah Free Fire Max setelah online. Nah itu kalian bisa langsung salin berbagi link ya, ataupun kalian bisa langsung masuk ke websitenya. Ini kalian bisa klik silang, terus kalian bisa scroll ke bawah. Nah ini nantinya kalian akan mendapatkan semua hadiah ini setelah tercapai 2 juta pemain yang pre-register atau bisa disebut juga mendaftar. Nah itu jadi silahkan kalian bisa undang teman kalian ya, undang teman kalian untuk pre-register Free Fire Max nya Nah bang, terus bagaimana cara untuk mengeklaim atau mengambil hadiahnya setelah tercapai 2 juta pemain yang pre-register? Nah itu sangat mudah sekali ya,
setelah gamenya rilis, kalian bisa login ke akun game Free Fire kalian yang untuk pre-register nanti di inbox mailnya akan ada hadiah pre-register tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, dan ini detail eventnya ya. Kalian bisa mengambil hadiah pre-register dengan aplikasi Free Fire Max-nya ya, tidak bisa dengan aplikasi Free Fire originalnya. Nah itu jadi kalian diharuskan mendownload Free Fire Max-nya setelah Free Fire Max-nya rilis untuk mengeklaim hadiah pre-register. Nah itu jadi silahkan kalian bisa langsung pre-register mulai hari ini. Untuk kalian tunggu sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu ke depan itu Free Fire Max-nya akan rilis. Nah ini juga ada event undang teman ya di dalam web eventnya. Nanti kalian juga akan mendapatkan seperti baju, terus itu ada sepatu, ada juga voucher Diamond Royal. Itu sangat mudah sekali, kalian cukup klik undang sekarang ya. Ini kalian bisa klik undang sekarang. Nah setelah itu kalian bisa salin link ya, ini kalian salin linknya, terus kalian bisa bagikan ke WhatsApp ya, ataupun ke Facebook, ataupun ke sosial media lainnya, terus suruh teman kalian mendaftar. Kalian diharuskan mengundang 5 pemain untuk mendapatkan semua hadiah ini. Terus ada juga misi lainnya, ini tercapai top 10 ya, untuk mendapatkan hadiah utama yaitu set bundle laki-laki tersebut. Tetapi untuk event ini sangat susah sekali ya, itu kalian bisa lihat untuk top satunya itu sudah mengundang 11.000 orang untuk pre-register Free Fire Max. Itu jadi sangat susah sekali, kalian diharuskan tercapai top 10 ya di dalam ranking ini untuk mendapatkan set bundle laki-laki tersebut. Nah itu jadi silahkan kalian bisa saling mengundang teman untuk mendapatkan set bundle laki-laki ataupun set bundle perempuan tadi itu ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa langsung ikuti cara saya untuk pre-register di dalam websitenya. Nah setelah itu kalian bisa lihat ini adalah hadiahnya ya, ini adalah set bundle perempuannya. Bagus sekali ya untuk set bundlenya. Ini bajunya, terus ini celananya, terus di bawahnya ini adalah sepatunya, ini kacamatanya, terus di bawahnya itu rambutnya ya yang paling bagus. Jadi itu silahkan kalian bisa tunggu saja untuk hadiah pre-register tersebut. Nah ini adalah hadiah utama tadi itu ya, yang kalian diharuskan tercapai top 10 ranking untuk mendapatkan set bundle tersebut. Itu kalian diharuskan mengundang banyak sekali teman untuk mendaftar atau pre-register Free Fire Max-nya. Nah ini adalah hadiah loot box-nya ya, dari itu juga ini juga supportnya dari hadiah pre-register. Nah setelah itu, setelah kalian pre-register, silahkan kalian bisa tunggu saja sekitar 2 minggu ataupun 3 minggu ke depan setelah game Free Fire Max-nya rilis. Itu silahkan kalian bisa langsung download lewat Play Store saja ya, terus kalian bisa loginkan ke Free Fire Max kalian. Nah itu jadi sangat mudah sekali, ini adalah tampilannya setelah kalian mendownload Free Fire Max-nya. Dan juga selanjutnya ini adalah tampilan pas kalian masuk ke Free Fire Max-nya. Tetapi ini kalian belum bisa login ya sebelum kalian mendapatkan kode aktivasi. Nah ini adalah menu kode aktivasinya, kalian bisa dapatkan kode aktivasi dari website yang kalian pre-register tersebut. Nah itu hampir mirip seperti advance server. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Free Fire Max tersebut. Berarti cukup sekian ya video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe.